Kali ini kita pasang HHO di mobil Kia Rio. Mobil Kia Rio. Menggunakan generator HHO model CE5100 yang terbaru. Ini reaktor dry cell. Ini tabung reservoir. Gas HO keluar dari sini masuk ke tabung akumulator. Ini. Disinilah tempat pengisian airnya, karena nanti kalau mesin mati secara otomatis air akan berpindah masuk ke dalam tabung biru ini. Gas HO bersama kabel turun ke bawah. Ini check valve untuk mendukung saat mesin mati ada udara masuk ke dalam ke sini untuk mendorong memindahkan air di sini ke dalam sini. Ini PWM-nya. Ini kabelnya ya. Untuk pengkabelan, yaitu dari reaktor positif ini langsung ditarik ke depan bersama selang menuju ke ruang mesin, sedangkan untuk negatifnya adalah ini yang bertanda I, input negatif ini bisa kita connect ke bodinya mobil. Ini selang dan kabel dari reaktor belakang masuk ke tabung water trap di sini. Selangnya untuk kabelnya yang dari reaktor positif atau reaktor terminal merah ini masuk di pin 87. Dan untuk gas HO-nya suntik di bawah box filter udara, ada lubang buangan air dimasukkan ke situ. Kemudian untuk sensor oksigen, kita bisa menyambung di sini setelah soket. Kabel sensor oksigen di sini warnanya adalah putih-putih abu-abu hitam. Kabel datanya kabel warna hitam. Tapi
setelah soket akan berubah warna. Ini ya. Nah, kita sambung biar kita putus di sini. Yang dari sensor oksigen itu masuk sebagai input, dan yang putus hasil kabel yang diputus menuju ECU itu kita hubungkan ke output di FV enhancer. Ini FVE atau FV enhancer terbaru, putaran potensio hanya ada satu karena yang untuk penghematan signifikan hanya pada bagian penanganan sensor oksigen saja. Jadi yang ini positifnya ini kita hubungkan ke relay atau ke kunci kontak ya. Kemudian negatifnya ini ke bodi mobil atau negatif aki. Dan untuk I input ini tadi dari sensor oksigen, output dari hasil potongan kabel yang menuju ke ECU kita masukkan sebagai output. Ya, sudah selesai, tinggal di start. Normal berarti ya? Sudah jalan ya? Iya. Sudah jalan sensor oksigen dari sini. Sambung di sini masuk ke dalam. Ini gas HO-nya menggunakan model J5100 single reaktor. Ini gas HO-nya. Untuk ampernya bisa disetel di sini. Ini bisa naik turun. Ya. Biar apa tuh Pak, ampere fungsinya? Nanti sesuai dengan kapasitas mesin. Ini kapasitas mesinnya berapa? Ini 1500, 1600 ini. 1500 kali ya. 1500 apa 1600? 1500, 1600 deh. Jadi cukup pakai 4,5 ampere sampai 5 ampere. Oh, 1400 ya. Kemudian untuk FV enhancer-nya di sini. Sudah jalan.
Coba kita lihat hasil gas apa gas buangnya di knalpot. Oke deh, ditutup. Yang depan ya. Nanti akan tahu bahwa ini mesin semakin halus suaranya. Kalau dia mati-mati berbeda lebih halus. Oke, tutup. Sip ya. Oke. Ya, nanti sambil jalan ya. Oke. Mas Ibang ya. Pulangnya kemana nih? Kasih Pak. Oke, selamat jalan. Nanti nunggu. Nunggu bergerak dulu ya. Mari. Terus. Terus salam.